bisa-bisa manggang duit. Hah, pasti kan iri kan sama aku? Iri? Bilang bos, ha? Aduh, cepat deh Rehan. Ntar ada yang lihat. Aku jadi takut nih. Soalnya aku tadi lihat ada putih-putih di atas pohon. Lama-lama gila gue di rumah ini. Oh iya ya, otomatis aku bisa menjalankan rencana aku buat ngerjain si Nana. Oke, okay, rencana akan berjalan dengan mudah. Rasain tuh. Makan nih nasi goreng setan. Ha, aku banyakin cabe setannya biar mereka kepedasan. Nana aja yang kukasih. Auto berak lu Nana, makan masakan gue ini, rasain tuh. Tada, nasi goreng setannya sudah siap. Nasi goreng asli untuk Caca dan nasi goreng setan buat si Nana. Makan tuh cabe setan. Pasti Bibi masakin buat aku ya kan? Ya kan? Ayo, ayo ngaku ya kan? Kamu mau makan nasi goreng setan ya? Ya kok nasi goreng setan sih? Udah diam, bocah mana ngerti. Kita akan memulai untuk menjalankan rencana kita, Rehan. Oke, Rehan. Kita langsung saja melaksanakan rencana kita berdua. Oke? Aku tadi disuruh ngapain sih, Bi? Makanya kalau gua ngomong ya didengerin. Ini ya, Rehan, dengerin baik-baik. Jadi tugas kamu adalah menyiram tangga dengan minyak goreng. Sekarang ya, Bi. Bentar, dengerin aku ngomong dulu. Aku belum selesai ngomong. Nah, jadi saat kamu memberikan tangga itu dengan minyak goreng, tunggu dulu. Tunggu aku memberi makanan ini ke mereka berdua. Nah, setelah aku sudah memberi makanan ini ke mereka berdua, barulah nanti kamu memberi tangga itu dengan minyak goreng. Nanti pokoknya ada apa-apa untuk kamu. Oke. Okay. Siap, Bi. Oke, kamu tunggu di sini ya, Rehan. Oke, siap, Bi. Nana, Caca, nasi gorengnya udah siap, Bi. Nasi gorengnya udah masak, Le. Yuk kita ke sana. Selamat makan. Bibi permisi dulu ya, soalnya di bawah masih ada pekerjaan. Oke, makasih ya, Bi. Rasain. Makan tuh nasi goreng setan. Aduh, cepat deh Rehan. Ntar ada yang lihat. Iya, sabar dong. Dikit lagi nih. Sudah lumer di tangga. Oke, kerja bagus Rehan. Sekarang minyak gorengnya sudah lumer di tangga. Ya udah kalau gitu, kita tunggu aja Nana lewat sini. Ayo Bi, buru mereka lewat sini. Ya udah deh, kita tunggu aja detik-detik Nana jatuh di tangga. Masakan Bibi ternyata enak juga ya, Ca. Kok punya aku nggak enak ya, Nana? Kok pedes banget ya, Ca? Wah, gila weh, ini pedes banget.
Aku mau terbakar. Gua permisi dulu ya, Kak. Permisi, Pak. Saya izin hari ini tidak bisa bekerja lembur. Kenapa? Apa alasannya? Anak saya mengalami musibah, Pak, dan saya ingin mengantarkannya ke rumah sakit. Kalau itu alasannya, apa boleh buat? Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Bertahanlah, Nana. Ayah akan datang. Ya udah, buruan, ayo Bu, kita bawa Caca ke rumah sakit sekarang juga. Kami berangkat dulu ya, dan jagain rumah ini. Baik, Nyon.
bisa ganti baju sesuka hati, bisa nonton TV sambil rebahan, bebas mau makan apa aja, bisa guling-guling di atas kasur mewah, bisa ngacak-ngacak rumah. Ratu TikTok mau lewat. Sekarang sudah jadi baru kau ganas, kau bawa dia sudah biar kau puas. Tarsis semungku, mantap. Jujur saya su bilang kau siang gatal-gatal, dia mati gila, siang gatal-gatal. Iya, iya guys. Bisa mandi duit. Hai you, hai papa lepale pale pale pale. Bisa manggang duit, bebas mau main TikTok, bisa mandi kolam. Pasti kan iri kan sama aku? Iri? Bilang bos, hai hai yu, papale pale pale pale. Bisa manjat pohon. Permisi dengan orang tua Caca. Iya pak, kami keluarganya Caca. Bagaimana keadaan Caca sekarang pak? Mohon maaf, ibu bapak, saya menyatakan anak ibu atau Caca sudah. Tell me that you love me, even if it's fake.